Mas, catoknya ini rata-rata sampai berapa, Mas, ditawarkan? Minimal 500. Minimal 500. Mulai harga duit, berapa, Mas? Mulai harga 300, 200. 100. Ya. Mulai harga 100 nah, sampai 300. Radiator AC. Radiator AC. Ini radiator AC. Ini ambil tembaganya. Ini tembaganya. Oh, tembaganya. Ini aluminium. Oh, ini aluminium. Bisa. Ini sendiri. Bisa iki soro, Pak, nemen, Pak. Biasanya cukup iwak tahu pian. Wis cukup gerang saiki, Pak. Iya. Kadang tempe lah di sini, Pak, sekarang, Pak. Iya. Sepi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian. Saat ini saya berada di Jalan Dupa Rukun, Surabaya. Ini saya akan jalan-jalan masuk di kawasan Pasar Loak, Surabaya. Nah, nanti kita akan lihat suasana dan kondisinya. Nah, yang di sebelah kiri itu adalah gudangnya besi tua. Besinya besar-besar dan panjang-panjang ya. Nah, teman-teman kalau ada yang butuh besi besar dan panjang, nah silakan datang ke sini. Nah, di sini ada banyak sekali truk-truk yang berbaris ya. Nah, kemungkinan ini adalah armadanya untuk kirim-kirim barang berat. Nah, inilah pintu masuknya Pasar Loak, Surabaya. Wih, di sini banyak sekali alat-alat bekas. Nah, pasarnya ada di sebelah sana ya, yang di sebelah kanan. Nah, di sana di dalamnya banyak sekali stan-stan atau toko-tokonya. Oke, ini saya tak parkir dulu. Nah, ini saya akan berjalan di sini dulu ya. Ini adalah masih berada di luarnya Pasar Loak ini. Nah, nanti saya akan tunjukkan di sini ada barang-barang apa saja yang sedang digelar oleh para pedagang di jalan ini. Ini adalah penampakan luarnya pasar barang bekas yang berlokasi di Jalan Dupa Rukun, Surabaya ini. Baik, kita lihat sama-sama ya. Mas, ini punya sampai ya? Di sini apa mau bisa disampaikan? Tato kemarin. Oh, banyak kok. Di sini banyak catok ya, alat-alat bengkel. Oh, catoknya yang ini ya? Nah, kemudian di sini banyak sekali alat catok ya. Mulai dari ukuran yang kecil hingga ukuran yang besar.
Wow, ya, di sini banyak sekali alat-alat kunci. Ada kunci pas, kunci ring, ada juga gunting kertas, gunting seng atau plat, gunting kabel juga ada. Ini kurang lebih harganya berapa, Mas? Ini tergantung, kalau ini berbeda 40, ini udah 45. Kalau baru-baru tergantung 40 sampai 45. Nah, kemudian di sini juga ada palu, mulai dari ukuran yang kecil hingga yang sangat besar. Tang catut juga ada. Ada cangkul, mesin dongkrak juga ada. Nah, timbangan juga ada di sini. Mas, catoknya ini rata-rata sampai berapa, Mas, ditawarkan? Minimal 500. Minimal 500. Ini 500? Ini itu 2 juta. 2 juta. Yang tertinggi sampai berapa, Mas? Tertinggi. Oh, tertinggi 2 juta. Dari harga 500 sampai tertinggi 2 juta ya, catok. Dan ini semua kondisinya bekas ya, Mas? Bekas. Ini rantai apa, Mas? Rantai biasa. Rantai biasa. Wah. Kunci pagar. Iya, kunci pagar. Iya, iya, silakan. Ini ada alat untuk membengkokkan besi betonaser. Kunci Inggris, gunting seng atau plat, kemudian kunci pas, kunci L juga ada. Ini tabung untuk ngecat ya, cat semprotan, gunting seng atau plat, guntingnya keramik atau alat potong keramik, rantai pagar, rantai kapal, rantai berangkas, roda meja juga ada, stafel juga ada. Kemudian ini alat bor. Halo guys. Ini mesin bor. Mesin bor. Ini gilingannya bumbu. Apa itu? Gilingannya bumbu. Oh, gilingan bumbu. Berapa ini, Mas? Berapa ini, Mas? Mulai dari harga 150 sampai 250. Mulai harga 150 sampai 250 ya. Namanya mesin gilingan. Mesin gilingan bumbu. Banyak sekali, Mas. Ya. Ini second baru ini. Oh, baru. Oh, kondisinya baru ini. Merek apa ini? Merek Nagako. Lek hujan diingkesi nggih, Pak? Ya. Lek hujan diiringkesi? Iya. Oh.
Ya. Oh, diingkes sih, Pak? Iya, Pak. Hujanan. Hutan, kok hutan gini, hutan iki acur kabeh, Pak. Iya. Pak, niku palune sampai pinten? Sing endi? Sing gede sampai cilik. Sing gede nih, cilik iki satusan iku 200, Pak. Oh, sing gede 200. Wesi asli. Masa ono, Pak, wesi palsu, Pak? Yang di dalam itu mesin gilingan es nggih, Pak? Iya. Oh ya. Permisi ya, Pak ya. Heeh. Sabar. Ayo. Ini kan anu mesin bor gitu, Pak. Mana? Yang gantung-gantung ini. Oh iya. Kunci impact, kunci impact. Tahu. Pada beras. Kunci impact. Kita jadi tadi. Turjun, turjun, kunci impact. Mesin bor ya, Mas? Ya, bor, bor, rendo. Oh, ada duit kan di situ. Mulai harga berapa, Mas? Hah? Mulai harga berapa, Mas? Mulai harga 300 ya. Mulai harga 100 sampai 300. Ini baru ta, Mas? Baru atau second? Baru. Baru. Ya, itu betulnya. Ini mesin apa? Grendo. Grendo. Oh, Grendo. Grendo duduk. Grendo duduk. Harga berapa, Mas? Harganya 250. 250. Ya. Murah ya. Iya. Pasarlo ini murah-murah, Pak. Murah-murah pasarnya. Ini buat ngecat. Bor untuk kumpul. Iya. Kumpul air, Pak. Bukan. Kumpul ngecat itu. Oh. Iya, iya, iya. Ya. Kompresor untuk ngecat. Oh, iya. Berapa, Pak, ini, Pak? Ya, murah biasa 200. 200 ribu ya. Saja. Iya, murah. Pasar luar tidak ada barang mahal. Oke. Murah semua. Tunis setengah hari itu, amit, nggih. Monggo. Niki anu jualan ban ya, Mas? Ya. Oh ya, terima kasih. Berapa semua bannya, Mas? Nah, di sini banyak mobil, banyak sepeda motor. Lah sing tanggung niku ban napa? Mobil, Pak. Oh, mobil nggih. Oh, yang ada. Oh, mobil. Betak. Semua second nggih. Mulai harga berapa sampai berapa, Mas? 25 sampai 75.000 nggih. Ya, kadang satu bulan enggak laku. Jualan apa ini? Ngoten nggih. Lagi kena corona. Nggih, selama selama beberapa bulan. Napa, Pak? Ini jual. Oh, ini dijual. Iya. Awas, awas, jatuh. Sorry. Ah. Berapa? Murah, 100. 100.000. Iya. Murah meriah. Iya. Anak kecil lagi. Siapa tahu kan langsung besoknya ke sini kan laku. Baik, teman-teman. Tempatnya masih panjang.
Nah, ini selanjutnya saya akan masuk di gang ini dulu ya. Kita akan mendekat. Enggak. Ini berseni apa ini namanya, Mas? Berseni apa? Tembaga. Tembaga. Ambil tembaganya. Diambil tembaganya. Radiator AC. Radiator ini, AC. Ini radiator AC ini. Ini ambil tembaganya. Ya. Tembaganya diambil, kasih tembaganya lain, aluminiumnya lain. Ini barang lain. Ini diambil ininya. Itu apanya, Mas? Ini tembaganya. Oh, tembaganya. Ini aluminiumnya. Oh, ini aluminiumnya. Amit, ini kamera. Ini anaknya Pudin. Pudin. Itu saudara dua itu sama Pudin. Yang satu anaknya. Begitu lagi dong, mati akor, begitu. Itu anaknya Sumbra. Sumbra. Sumbra orang gila Sabasar Lua. Oh, orang gila. Iya, anda. Iya. Cuma itu sama. Cuma tak sama, lembut di sebalik. Cuma itu masalah. Tak usah hari-hari. Nyambahan, amin gojong. Nyambahan, amin gojong sampai luar. Iya. Jadi diambil tembaganya sama aluminiumnya ya. Tembaganya sama aluminiumnya itu dipisah. Ini sendiri nanti. Mas, bisa diinfokan harga tembaga nanti kalau misalkan sudah bisa dijual itu per kiloan ya, Mas ya? Kiloan. 1 kilo 90. 90. 90. Kalau aluminiumnya 30. 30 dah apa 30 dah. Polong tang colo sing kocak. Bapak baik. Ambak anak be baik. Tu bapak ge gelar ya. Bapak ge dak mampu ya. Mulai harga 30. Dulu orang anu harapnya. Orang sapit berani sama orang sapit dibawa ke sini. Tapi dia gelap ya terus. Yes, makasih. Ini saudara persis ini. Ini bapak, ini anaknya Sumbra. Itu namanya Dong Kenny. Dapat kesehatan, Pak. Hari ini saya harus kau mendela. Niki dinamo nggih, Pak? Ya, dinamo. Wow, ternyata di sini pembongkaran barang-barang yang sebenarnya sudah rusak ya. Kemudian komponen-komponennya diambil, yang masih bernilai juga diambil dan diseleksi, lalu kemudian bisa dijual kembali. Ini pompa air ya, Pak ya? Pompa air. Ini pompa lesong. Air. Yang punya Sumbra. Air. Bapaknya yang punya Sumbra. Sumbra. Ya, Sumbra. Pak Sumbra. Ya, Bapak Sumbra. Ini mesin pemanas air nggih, Pak? Ya, dispenser. Oh, dispenser ya. Panas dingin. Sudah rusak. Sudah rusak. Ya. Diambil apanya, Pak? Ambil tembaga. Tembaganya. Ya. Ini nggih, Pak, nggih. Di ya. Dalamnya. Munil ini, munil. Oh, munilnya. Tembaganya ada di sini. Tembaganya di dalam. Ngumpet. Makan. Jangan lupa ambil.
Niki toko besi nggih, Pak? Ya, toko besi nih per kilo 8.000. Per kilo 8.000. 8.000 ada 9.000, ada 10.000. Lele. Macam-macam. Andi Aron lele. Andi. Niki ini pipa 8.000. Pipa besi nggih, Pak, nggih? Ya, besi. Bukan stainless. Bukan, di sini enggak jual kalau stainless semua. Pak, harganya kira-kira per kiloan atau gimana, Pak? Kiloan semua. Kiloan. Kalau ini 9.000. 9.000. Ini 8.000. Kalau kayak as putih-putih itu punya saya itu 10.000. Pak, itu as yang tukang beli, tukang ledek itu. Stainless ya, Pak, ya? Enggak, besi biasa, strolis. Warnanya kok gitu, Pak? Ya, bekas strolis. Oh, gitu. Itu berapa per ini, Pak? Itu 12.000 tuh. Per kilonya ya, Pak, ya? Ya, ada yang 9.000, ada 10.000, macam-macam itu. Itu punya Pak Haji Rahman, dia punya PT Sedang-Sedang. Ini bekasnya hidrolis. 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 Ya. Salah satunya itu sebelahnya pelat itu. Iya. Macam-macam. Anu khusus pelat-pelat gitu ya. Iya. Ada sedangkan pelajar. Ada selajo. Wadah. Wah, ada mau lao. Nah, ini adalah toko material besi miliknya Bapak Haji Umar, berada di Komplek Pasar Loak, blok atau stand 2FF nomor 15 Jalan Duparukun, Surabaya. Informasi mengenai harga jual menikah per kilo ya, Pak, ya? Per kilo ya. Per kilo. Mulai dari harga pinten, Pak? Harga 8,5 sampai 10.000. 8,5 sampai 10.000. Iya. Tergantung barangnya. Nggih. Ini besi mawon nggih, Pak? Iya, besi tak. Kalau stainless itu enggak jual. Kadang-kadang jual. Oh, kadang-kadang ada. Ya. Oh, nggih. Kalau stainless juga kiloan, Pak? Juga kiloan. Ngantos berapa, Pak? Saya jual 25, 26. Oh, segitu ya? Iya. Kemarin saya yang di dalam ada yang 30, 35. Oh iya. Jenisnya katanya beda-beda, Pak. Iya, jenisnya beda-beda. Meskipun mesin juga jenisnya beda-beda. Nggih. Niki pernya truk. Oh, truk, ya. Truk. Niki nggih bekas dijual nggih, Pak, nggih. Iya. Sekitar berapa, Pak, harganya? Harganya sekitar 8.000 lah. Per kilo. Iya. Oh, per kilo harga 8.000. Nah, di sini jual besi pipa, besi lempengan atau plat, mulai dari ukuran yang tipis sampai tebal sekali, terus kemudian besi siku, besi kanal. Nah, kemudian di sini juga sebagian ada stainless steel, kemudian besi yang solid juga ada, atau besi yang masih utuh berbentuk barang atau alat yang cukup besar. Kemudian di sini harganya adalah per kiloan ya. Harga mulai sekitar 8.000 hingga 20.000 per kilonya. Yang di depan punya apa juga? Ya, ini punya saya. Oh, besar. Ini bukan, yang lain. Oh, yang ini lain. Ya. Yang besar-besar ini punya apa? Ya, itu. Pak, itu alat apa, Pak? Ya. Yang besar itu alat apa? Alat apa? Dalam? Namanya jangkar. Jangkar. Oh ya, jangkar. Oke, ini hujan makin deras. Nah, ini adalah besi yang masih berbentuk jangkar kapal. Itu juga ditarif harga kiloan atau beli utuh juga bisa. Nah, ini menurut info dari Abah Umar tadi, harganya per kilo 20.000-an. Nah, untuk informasi yang lebih pasti, nah, monggo teman-teman bisa datang langsung ke sini, menemui langsung pemiliknya, yaitu dengan Bapak Haji Umar. Atau teman-teman bisa pesan melalui nomor telepon yang tertera di bawah ini.
spesial kipas angin ya Pak? Iya. Oh, geng. Reparasi, servis. Iya. Gitu ya. Semua second Pak ya? Iya, semua second. Okay. Ini hasilnya yang di servis? Iya, ini hasilnya. Oh, ini juga hasilnya semua Pak. Oh, geng. Oh, ini yang di servis. Iya. Hasilnya semua. Luar biasa responnya. Iya. Apa sih ten? Haji Asid. Apa Asid? Iya. Oke. Oh, okay. Melayani pembelian online atau pribun? Iya. Online juga. Online juga. Iya. Ini juga punya apa? Punya saya juga. Oh iya. Itu kalau yang mau di syuting yang kecil itu nggak apa-apa. Oh yang di sini nih Pak ya? Oke, okay, sekedar. Iya, nggak apa-apa. Ini rasa. Iya. Sampai di situ aja nggak apa-apa. Iya. Mas, harga kipasnya mulai harga berapa? Mulai dari 50 okay. Sampai 75 sampai 100 ini bekas di sini saya jual itu paling mahal itu 125. Itu paling besar. Paling tinggi 125.000. Second ya. Nggih, second nggih. Iya, kayak gini 125. Nah, seperti ini 125. Oh, nggih nggih. Itu kan 300 an ini. Betul, nggih nggih. Paling rendah 50.000. Iya, 50. Kayak itu, itu. Oh, yang kecil itu 50.000. 60 yang ada 60 yang krem itu. Nggih. 50 sampai 70. Iya. Oh, nggih. Bekas siap pakai nggih, Bang, nggih. Semua bekas ini malah. Iya. Apa itu sudah dicuci? Ya, sudah ya siap pakai lah ya. Iya, sudah siap pakai. Tolong aja. Tolong aja. Nggih, Pak, matur nuwun. Sama-sama. Nggih. Nah ini adalah penampakan barang-barang sembarang kalir ya. Sekilas kelihatan seperti sampah-sampah. Namun ini kalau dideketin ya, kemudian diseleksi, ini masih bernilai dan semuanya ada harganya. Nah, bagi teman-teman yang sedang butuh barang-barang untuk perlengkapan peralatan di rumah atau di bengkel-bengkel, nah, monggo datang ke sini, nah, di Pasar Loak, Surabaya. Nah, pokoknya barang-barang sembarang kalir di sini semua ada ya. Breaker MCB, MCB, iya, kontaktor, iya, voltase, maksudnya ini, iya, ini anu ya,
dari berbagai macam. Berbagai macam alat listrik, Pak. Iya, ukuran gitu ya. Iya, ya. Dari pompa listrik loh, Pak. Iya. Dari kayak MCB, breaker. Kebanyakan kondisinya second ya. Iya, ada yang second. Second tapi layak second pakai tapi ya. Tapi layak pakai masih baru. Ini adalah toko audio bekas untuk mobil, dan sepertinya ada beberapa merek di sini miliknya bapak ini, dan nomor kontaknya tidak mau disebutkan di sini ya, tapi nggak apa-apa teman-teman, kalau misalkan membutuhkan audio mobil yang bekas dan masih bagus, nah tempatnya ada di sini. Jadi kondisinya bekas semua ya Pak ya? Bekas. Termasuk reparasi servis juga ya Pak ya? Iso-isoan Mas. Oh iso-isoan. Itu yang di dalam layak. Layak pakai. Layak pakai ya Pak ya? Amit ya kalau tak mendekat. Pak Niki nominin apa Pak Niki? Pak Niki apa? Power. Apa? Power mobil. Power mobil. Audio. Audio mobil. Oke. Dilepas pinten Pak? Ini macam-macam. Paling murah 350. Paling murah 350. Tertinggi pinten? 1.250. Oh, 1.250. Oke. Paling tinggi. Paling tinggi, nggih, Pak. Oh, kebanyakan ini dipakai di mobil nggih, Pak? Nggih, nggih. Nggih, 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 audio mobil. Audio mobil. Ini kisih bagus rupanya, Pak, nggih. Bagus. Hollywood. Hollywood ini dilepas pinten, Pak? 350. 350. Lokasinya ada di sebelah kiri jalan, di pinggir jalan atau di pojoknya persimpangan jalan, sekitar 200 meter dari arah pintu masuknya pasar Loa ini. Melayani online lho pemboten Pak? Sebagian. Sebagian gih. Mungkin khusus dalam kota gih. ACR. Sing awes pundi iki, Pak? Awes. Ini DJR ini. Oh, niki ya? Nggih. Oh, DL. DL Audio. DL Audio. Dari Bosch. 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 Orion. Orion. Sing biru niki ana apa? Nggih, Pang. Merek Pang. Pang. Nggih. Nggih, Pang. Niku awes apa? Sip. Oh, sip ya? Sip. Ya, Pak Ahmad, pantun turun. Iya, sampai kami. Thank you.
Mas, yang di atas itu namanya apa, Mas? Yang gantung-gantung. Jarum keras. Apa? Jarum keras. Jarum keras. Oh, gini. Banjir sekarang. Tak koyok dulu. Dulu nggak pernah banjir, Pak? Enggak. Oh, iya. Kocok kampung nggak tayangi lah, mas batet kok hilang maring ini. Enak pak? Tahun 2000. Iya ya, tadi. Kolek dua ibu. Kok misa iki soro pak, nemen pak. Biasanya cukup iwak tahu pian. Mas cukup gerang saya iki pak. Iya. Kadang tempe pak ditunggu pak sekarang pak. Iya. Sepi. Sudah berapa lama, Pak? Hah? Jenengan di sini? Dua, Pak. Boleh sekitaran 20 tahun, Pak. 20 tahun? Iya. Berarti menangi zaman yang masih jaya-jayanya dulu. 20 tahun. Kayak lemot, Pak. Sekarang sepi. Makin luwe juga aja sih, Pak. Kenapa? Makin luwe di juga aja, apa tidak coba? Apa itu maksudnya? Jumpet, Mas. Jumpet. Oh, jumpet. Iya, Pak. Di luwe, Mas. Metu ini mangi oleh 10.000, Pak. Iya, kan enggak boleh enggak sing oma. Tak apa-apa. Kok enggak masuk masuk angin. Sara. Kok enggak lancar wah. Nggih, Pak. Nah, ini jual alat-alat bangunan campur ya. Ini sepertinya barangnya baru-baru. Seperti yang ada di pasar-pasar pada umumnya. Dan teman-teman bisa lihat ya, lokasi di sini suasananya cukup sepi. Nah, ini adalah toko spare part sepeda motor yang berlokasi di depan SMP Negeri 42 Jalan Dupa Rukun Surabaya. Informasi dari pedagangnya, di sini spare part-nya ada yang baru, kemudian ada yang bekas. Dan kondisinya sama ya. Di sini nampak cukup sepi sekali dan hanya ada beberapa orang saja, itu pun yang menjaga toko ini. Memang informasi dari beberapa pedagang di Pasar Loak Surabaya ini, satu hari sampai ada yang nggak laku sama sekali dagangannya. Jadi kondisinya cukup memprihatinkan. Mungkin faktornya saat ini masih ada pandemi dan semua terkondisi dampaknya, sehingga apa-apa menjadi susah ya sekarang. Oke teman-teman, sampai di sini saya mau balik lagi kemudian ke arah parkiran ya.
Demikian tadi situasi dan kondisinya di kawasan Pasar Loak, Jalan Dupak Rukun, Surabaya. Sangat banyak sekali penampakan-penampakan yang bisa kita lihat ya. Jadi saya belum masuk ke dalam pasarnya. Ini tadi masih di depan atau di luarnya pasarnya. Nah, di depannya aja sudah kayak gini. Sangat banyak sekali yang berjualan, apalagi yang ada di dalam. Nah, di sana jauh lebih banyak stan-stannya. Dan barangnya bermacam-macam, kemudian harganya murah-murah. Mulai dari peralatan bengkel, alat pertukangan, kemudian untuk teknis atau teknisi, kemudian komponen-komponen mesin, komponen listrik, dan sejenisnya. Nah, sekarang suasana dan kondisi di Pasar Loak Surabaya ini sebenarnya cukup nyaman, dan rata-rata penjualnya cukup ramah ya. Namun sayangnya pada musim pandemi seperti saat ini sangat berpengaruh dampaknya bagi para pedagang di Pasar Loak ini. Mereka tidak sedikit yang mengeluhkan karena pembeli yang berkunjung ke sini berubah menjadi sangat sepi. Kemudian omset mereka juga menurun sangat banyak dan sangat jauh berbeda, tidak seperti dulu. Padahal Pasar Loak Surabaya ini adalah pasar yang sangat besar dan barangnya cukup lengkap dan murah meriah. Maka dari itu, bagi teman-teman yang ingin lihat-lihat barang-barang bekas di sini, nggak usah mikir panjang, langsung aja datang ke sini. Siapa tahu teman-teman bisa mendapatkan barang-barang yang selama ini Anda cari. Oke, dan harganya juga murah-murah. Oke, teman-teman sekalian, sebelum saya akhiri, ini saya informasikan, jika teman-teman ingin lihat-lihat video dokumentasi Pasar Loak Surabaya yang lainnya, nah monggo teman-teman nanti bisa cek di video playlistnya ya. Di channel ini ada pertukaran peralatan dan komponen sepeda motor, kemudian komponen dan aksesoris untuk mobil, kemudian ada lagi toko-toko spesialis jualan stainless steel, kemudian selanjutnya ada toko tabung, gearbox, pompa air yang cukup besar, dan sejenisnya. Dan saat ini beberapa kontennya masih dalam proses pengeditan dan dipastikan akan segera tayang. Baik, semoga ini bermanfaat ya. Terima kasih. Saya mohon diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.